Sudah tidak jarang lagi kita menemui kuliner yang satu ini. Ya, bakso bakar. Namun ternyata ada yang berbeda dari racikan bakso bakar Pak Eko ini. Dengan resep bumbu bakar yang khas, membuat tempat ini selalu ramai pembeli. Sebelum bakso dibakar, bakso direndam pada bumbu kecap manis dan campuran rempah-rempah. Setelah itu, bakso dibakar pada bara api. Jika bakso terlihat kecoklatan, bakso dicelupkan ke bumbu kacang yang kental dan siap untuk disantap. Kurang tahu itu yang merasakan kan konsumen ya. Kan ada kemasukan konsumen gini-gini. Dan ternyata banyak yang ini mas. Yang suka ya, suka Pak, sama ya? Bakso saya. Itu rata-rata pegawai kantor itu. Oh gitu. Iya. Itu pembelinya remaja gitu juga masuk nggak sih Pak? Remaja lebih banyak mahasiswa, ya. Okay. Ini sejak kapan nih? Masnya pada tahun berapa gitu Pak? Ya sekitar 4 tahunan ya. 4 tahun? Iya. Buka jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau saya hari biasa jam 9 sampai jam 3 di sekolahan. Tapi kalau sore di kelas jam 3 sampai. Setiap hari Pak Eko mangkal di perempatan jalan menuju Plaza Wonogiri Sektor Barat. Setiap harinya, bakso bakar di tempat ini bisa laku 2.000 tusuk. Hari libur, bakso bakar Pak Eko bisa terjual sampai 6.000 tusuk. Dalam satu bulan, Pak Eko bisa mengantongi 18 juta bersih dari penjualan baksonya. Rasanya ya enak daripada yang lain bakso bakarnya. Oke, mungkin sudah banyak bakso bakar. Yang lain yang dijual di tempat lain. Mungkin ada rasa yang berbeda gitu ya di sini ya. Mungkin terasa. Untuk harganya gimana Bu? Ini terjangkau. Uniknya, Pak Eko sengaja tidak memberi tempat duduk untuk menikmati bakso bakarnya. Pak Eko beralasan banyak remaja berpasangan yang membeli bakso tersebut. Pembeli biasanya mencari tempat sendiri untuk menikmati bakso bakarnya di area plaza. Tidak terbatas dari kalangan remaja saja yang membeli bakso bakar Pak Eko. Sejumlah keluarga juga terlihat mampir untuk menikmati bakso bakar tersebut. Irvandi Evrianto, Solo Pos TV.